apa rasional Tun Siti Asma? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good afternoon to everyone. Apabila yang diberitahu kepada saya, yang saya dapat tahu pun bukan dapat dia, daripada orang lain, yang dia menjadi potensi PM ke-7, saya berasa dua perasaan. Yang pertama sekali sedih, sebab lagi sekali saya kena serahkan suami saya kepada rakyat jelata. Dan yang keduanya, adakah dia mampu untuk menerima tanggungjawabnya? Sebab bagi pusingan yang pertama, beliau ada berumur 56 dan saya berumur 55. Sekarang ni beliau 93 akan datang dan saya 92. Itu satu perkara. Tetapi bila saya bertanya dengan beliau, sama ada dia ada kekuatan ataupun minat betul-betul untuk menerima jawatan. And he said just plain words, that's my tanggungjawab. So, so sekali lagi saya tak dapat nak petikaikan lagi penerimaannya tu sebagai potensi PM 7.